Ayo Mbak Susi. Saat ini kita sedang berada di pantai Pasir Putih Anyer. Oke. Di sana kita melihat anak-anak yang sedang bermain. Ya. Kemudian di sana tuh Gunung Krakatau kemarin habis meledak. Meletus. Meletus. Anak Krakatau yang sedang ngambek katanya. Guys. Ini tujuannya mau apa ini ya, ke pantai ini? Tujuannya sih kalau kami sendiri sih dalam rangka acara kantor sih. Oke. Okay. Iya. Tapi nggak takut dengan adanya kemarin kejadian itu. Semoga sih nggak terlalu kenapa ya. Tapi kan niat kita juga baik di sini. Oke, terima kasih. Siapa namanya? Mbak Susi. Mbak Susi. Siapa Susi? Namanya ayo, ayo. Siap. Selamat ya. Iya. Pak, numpang tanya Pak. Ini kita lagi di pantai. Bapak kemarin tahu kejadian tsunami? Oh, saya nggak begitu tahu. Iya. Saya cuma mendengar-dengar aja. Tapi tidak takut dengan kejadian kemarin ya Pak ya? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Tapi asik loh Pak ini pantainya. Ini namanya pantai apa Pak? Pantai. Pasir? Pasir Putih. Pasir Putih. Oke Pak ya, terima kasih Pak ya. Oke, masuk YouTube ya Pak? Ayo, oke. Siap. Tsunami nggak kemarin? Enggak, itunya airnya. Oh. Kan tetap namanya Anyer aja. Yang kena Anyer aja namanya. Kena namanya tetap. Iya, tapi langsung Mas masih jauh ya? Pantai Carita. Oh, langsung langsung. Tetap di sini juga sama masih total. Iya. Yang taunya Anyer aja kan. Iya, orang taunya Anyer, saya pikir Pari ya. Iya. Baru ada sekarang iya. Nih, hari ini iya. Alhamdulillah ya. Kita pikir ya kemari Anyar. Gitu iya semua ya, kita taunya kan Anyar. Taunya Anyar selalu Anyar Pangkan ya. Tapi ini udah mulai rame Pak baru sekarang iya berarti gak kejadian ya kemari ya nah, mana? Iya. Ini biar ini masuk YouTube. Ya untuk channel. Jangan takut lagi ke Anyer. Udah mau ya jangan takut-takut lagi ke Anyer ya. Iya. Karena banyak teman-teman juga akhirnya takut kemari tadinya iya pada mundur lagi karena katanya Anyer ya. Namanya tim nasional nyaris semua. Iya, taunya orang Anyer aja. Ya. Jangan pas bencananya. Ya. Benar. Tapi anak-anak sekarang udah mulai nih ya, udah mulai rame ini. Iya, airnya lagi tutup. Umur berapa? Bilang tuh pantam sih. Nomor 6. Ini nomor 6. Nomor berapa? Coba bukan. 6. Nomor berapa Pak? 4. Gas.
Pandi, saya boncengan nih. Cia. Ya, 1, 2, 3. Oke, siap ya. Dadah dulu dong. Ayo resep ya. Kagak. Kagak. Gue udah berapa kali naik ini. Gimana? Kakinya gimana? Ntar dulu. Kalau pengen nenek, kita tanya kayak. Enggak, Pak. Halo, siapa namamu? Yudi ya? Mas Yudi, ini saya mau mau tahu ini ada berapa kali datang ke Anyer? Dua kali. Oke, gini ya, pernah tahu kan kejadian tsunami yang kemarin? Iya. Anda nggak takut datang ke sini? Ya, enggak. Ya, menurut Anda udah aman ya? Insya Allah. Oke, cuma itu nggak marah terus. Oke, enggak ya. Oke, terima kasih Pak. Oke. Siapa Pak Yudi Asa? Oke. Nih nanti akan saya masukin ke YouTube, nggak apa-apa Pak? Siap, nggak apa-apa. Siap, makasih Pak. Kebut tasu sih. Detik-detik sejarah ini ya. Ini kayu dari ini kali ya. Ini kemungkinan kayu yang terbawa oleh arus ketika tsunami datang. Ya, karena kayu ini bagus sekali, kenapa tidak dimanfaatkan? Mungkin ini bagian dari kayu yang terbawa arus. Mungkin ke bawah sama Yudi bilang benar. Ketika saat terjadi tsunami. YouTuber ini. Sop ikan.